Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dwi Syafriani Putri dari kelas 10 MIPA 2 Madrasah Aliyah Madinah Tengah Jaya. Di sini saya ingin memenuhi tugas biologi dari Umi Nadia, yaitu membuat APD dari bahan bekas. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Pertama ada gunting. Kemudian ada pisau jika dibutuhkan. Ada pensil, lilin, 2 buah gelang, kain perca, tisu, korek api, wadah, plastik, karton sebagai cetakan, lem. Langkah-langkah pembuatan masker. Pertama, beri lem di sekeliling kain perca yang sudah dicetak. Kemudian, gunting bagian yang sudah dilem. Setelah itu, lubangi kedua sisi kain perca di atas dan di bawah. Dan yang kedua, pembuatan sarung tangan. Pertama, cetak karton, membentuk tangan menggunakan pensil, dan gunting bagian yang sudah dicetak tadi. Setelah digunting, kita cetak lagi di plastik menyerupai tangan dan digunting sesuai dengan cetakan seperti tangan tadi. Setelah digunting, kita siapkan korek api, lilin untuk membakar plastik tadi sebagai perekatnya. Setelah itu jadi. Dan jadilah APD dari bahan bekas dan dapat digunakan. Mudah kan? Setelah menyimak cara pembuatan APD tadi, dan kita pun dapat menggunakan pelindung diri ini. Selamat mencoba!